Sastra mesti bangkit. Sastra baru. Sastra yang sesuai dengan perasaan, dengan pemikiran, dengan suasana masyarakat dan kebudayaan zaman sekarang yang melihat ke depan itu, yang bersifat lebih rasional itu. Melawan kejahatan dalam tulisan-tulisannya. Kalau takut, jangan jadi pengarang. Pengalaman penjara mengajarkan saya, di dalam, di balik tembok penjara atau di luar, manusia itu akhirnya harus menciptakan ruang kebebasannya sendiri. Memberi matahari dari satu sisi, memandang wajahmu dari segenap jurusan. Dengan mempelajari sastra nasional dengan cara ilmu perbandingan, kita akan menyadari kekayaan sastra kita. Saya itu orang penghabiskan uang, suka berjalan ke sana kemari, pemain tenis, pemain catur, pemain bridge. Selama ini tidak ada yang eksil atau yang tidak eksil.